Penumpang yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian Anda saat awak kabin kami memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Sabuk pengaman Anda dipasang seperti ini dan dikencangkan seperti ini untuk mengeratkan, tarik talinya, melepaskannya, angkat tumpukan besi. Apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda sehingga terjangkau. Tarik masker ke arah Anda, pasang menutupi mulut dan hidung, kaitkan karetnya di kepala, dan bernapaslah seperti biasa. Penumpang yang membawa anak harus memakai masker oksigen terlebih dahulu, baru menolong anaknya. Pesawat Airbus A320 dilengkapi dengan 8 pintu dan jendela darurat. 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, 2 pintu darurat di kabin bagian belakang. Dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Cara menggunakannya, kalungkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan, dan eratkan melingkari pinggang Anda. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Dan bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap, pelampung agar dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekerasnya kedua ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, tiup pipa karet. Lampu akan menyala jika baterai terendam air. Kartu petunjuk informasi keselamatan terdapat di dalam kantung kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. Bila Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi salah satu awak kabin. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini.